Okay, so ini adalah Nothing Phone 1. Jadi sebenarnya ada banyak benda yang aku nak bercerita lah berkenaan dengan smartphone terbaru ataupun lebih tepat kita panggil dia sebagai smartphone pertama keluaran Nothing. Tapi sebelum aku bercerita lebih lanjut berkenaan dengan smartphone ni, aku kena juga cerita berkenaan dengan syarikat Nothing tu sendiri. Sebab nanti baru akan make sense lah tentang apa yang aku nak bercerita berkenaan dengan smartphone ni. Jadi kalau kita lihat pada syarikat Nothing tu sendiri, syarikat Nothing ni dia adalah merupakan sebuah syarikat yang baru. And kalau kita tengok dia punya track record sebelum ni pun, dia memang tak pernah keluarkan sebarang smartphone. In fact, satu-satunya produk yang dia orang ada sebelum ni adalah TWS kan, iaitu Nothing Year 1. Dan Nothing Phone 1 ni adalah merupakan cubaan pertama dia orang untuk venture masuk ke dalam market dunia smartphone global. So benda ni memang task yang agak susah lah untuk pihak Nothing placing dia orang punya smartphone terbaru ni ke dalam market global yang memang gedabak besar nak mampus ni kan. Jadi apa yang dia buat? Yang ini kita tahulah kan. Ini memang kepakaran Carl Pei lah kan. Dia punya co-founder dia tu. Even masa dekat OnePlus dulu pun, kita tahu itu memang perangai dia. Di mana dia cuba untuk membuatkan hype lah kan. Ada orang kata hype, ada orang kata dia adalah satu overhype. And benda ni memang betul lah. Kita boleh nampak sejak daripada 5-6 bulan yang lepas, Nothing memang dia dah sikit-sikit dia teasing kan berkenaan dengan persediaan dia orang untuk memperkenalkan smartphone dia orang yang pertama ke dalam pasaran. So untuk create hype ni bagi aku memang mudah lah untuk dia orang kan. Sebab yelah, dia orang dah berpengalaman buat benda tu. Cuma benda yang susah bagi aku adalah macam mana nak bagi orang tertarik dengan Nothing Phone 1 ni. Dan aku berpendapat ada 3 benda yang membuatkan Nothing Phone 1 ni berjaya untuk placingkan diri dia dalam market smartphone tu sendiri. So apa benda, 3 benda yang aku cakap tu? Pertama, bagi pendapat aku, Nothing Phone 1 ni dia didatangkan dengan rekaan yang memang nampak familiar. So instead of pihak Nothing datang dengan rekaan yang pelik-pelik yang lain daripada yang lain, dia orang decide untuk menggunakan footprint yang nampak lebih kurang sama seperti iPhone 13 Pro Max. And yes, kalau kita letak smartphone ni atas meja, dia memang nampak sebiji lah. Daripada jauh memang nampak sebiji lah macam iPhone 13 Pro Max kan. Dengan screen hadapan dia yang flat, lepas tu dengan rekaan dia yang boxy tu, dia punya ketebalan dia, ketinggian dia, memang sebiji lah. And aku memang bersetuju lah dengan apa yang Nothing buat ni. Sebab dengan rekaan yang macam ni, dia akan memudahkan untuk orang ramai menerima rekaan dia. Sebab rekaan yang macam ni memang dah popular kan. Yalah, iPhone 13 Pro Max, siapa yang tak kenal kan. So tu satu. Kemudian yang kedua pula, untuk menampakkan Nothing Phone 1 ni lebih unik, lebih stand out daripada smartphone-smartphone yang lain, itulah datangnya rekaan jenis transparent dekat bahagian belakang ni. And aku sendiri pun memang tak terkejut lah bila Nothing menggunakan rekaan yang macam ni. Sebab kalau kita tengok pada Nothing Year 1 dulu pun, dia orang memang dah implement lah benda tu. So dia just copy resepi yang sama and then bawa lah kepada Nothing Phone 1 ni. So dia punya transparent ni memang cantik lah kan. Sebab korang boleh nampak komponen-komponen dekat bahagian belakang ni, korang boleh nampak all the ribbon, and then kemudian korang juga boleh nampak dia punya coil untuk dia punya wireless charging kan. And placement komponen-komponen dia ni memang nampak kemas di mata aku. Lepas tu tak cukup dengan itu, untuk membezakan lagi Nothing Phone 1 ni dengan smartphone-smartphone yang lain, itulah datangnya poin yang ketiga, iaitu dia orang meletakkan LED pada bahagian belakang ni, 900 LED, yang mana fungsi LED ni dipanggil sebagai glyph. Aku tak tahulah aku sebut betul ke tak kan, tapi lebih kurang macam tu lah bunyi dia. So fungsi glyph dia ni, LED dia ni, memang adalah fungsi-fungsi dia. So selain daripada untuk nampak unik, nampak cantik kan, sebab mana ada smartphone lain yang ada LED kat belakang macam ni. So antara fungsi-fungsi yang diorang implement adalah diorang gunakan untuk fungsi ringtone. So bila bunyi ringtone tu, dia akan sinkronis sekali dengan lampu kat belakang ni. And then kemudian korang juga boleh gunakan lampu kat belakang ni sebagai indikator untuk bateri kan, bila kita charging tu. Dia boleh nampak bateri ada lagi
berapa persen lah, mengikut pada garisan tu. Dan kemudian bila kita buat reverse wireless charging pun, dia akan menyala kat belakang tu. Dan last sekali fungsi yang dia ada adalah dia boleh menyala mengikut kepada music yang kita dengar. So tiga benda ni lah yang macam aku cakap tadi tu kan, ni membuatkan Nothing Phone 1 ni berjaya untuk berada dalam market tu, membuatkan semua orang tertarik, semua orang pandang and semua orang tahu kewujudan Nothing Phone 1 ni. Jadi aku pun dah menggunakan Nothing Phone 1 ni aku rasa nak dekat 10 hari dah, dan kesimpulan yang aku boleh buat, Nothing Phone 1 ni bagi aku lah, dia memang adalah merupakan sebuah smartphone yang flagship. Statement aku ni memang agak kontroversi kan. Sebab apa aku cakap macam ni? Sebab kalau kita tengok spesifikasi yang ditawarkan tu, contohnya macam dia punya rekaan dia memang nampak premium. And then kemudian dia punya screen dia memang screen yang berkualiti. Dia bagi screen AMOLED kan, AMOLED dia memang vivid, 1 billion color, 120Hz, touch sampling rate pun 240Hz. Lepas tu screen dia pun ada in-display fingerprint scanner, and screen dia juga mempunyai bezel yang symmetrical. Lepas tu tak cukup dengan tu, dia punya speaker, dia bagi stereo speaker, dia punya vibration motor dia pun memang tactile gila kan, memang rasa macam diketuk. Lepas tu dekat bahagian belakang ni pun korang ada fungsi untuk gunakan dia sebagai wireless charging, dia juga ada reverse wireless charging. So kalau tengok dari segi spesifikasi, dia memang nampak flagship. Yang membuatkan Nothing Phone 1 ni jatuh ke dalam kategori mid-range premium hanyalah disebabkan chipset yang digunakan. So instead of dia menggunakan chipset flagship contohnya macam Snapdragon 8 Gen 1 tu, Nothing dia decide untuk menggunakan chipset 700 series, iaitu Snapdragon 778G+. So hanya sebab tu je dia jatuh dalam kategori mid-range premium. Tapi secara jujurnya aku rasa macam yelah, benda ni macam tak berapa nak adil lah. Sebab sepanjang aku menggunakan Nothing Phone 1 ni, aku memang tak terasa macam menggunakan sebuah smartphone mid-range. Sebab dengan spesifikasi yang macam aku ceritakan tadi tu, and then kemudian resepi utama dia lah, iaitu Nothing OS tu, memang membuatkan pengalaman waktu aku menggunakan Nothing Phone 1 ni rasa memang premium habis lah. So macam Nothing Phone 1 ni, dia punya OS by default, dia tak ada sebarang bloatware. And then kemudian bila aku guna pun, dia memang terasa smooth, dia memang terasa laju gila. Aku tak pernah berdepan dengan sebarang hiccup pun kan, macam lag ke apa ke memang tak ada. And then dia punya RAM management pun bagus, and bila aku main game pun, game yang aku main pun boleh dimainkan dengan lancar. So overall, sebab tu lah kot, and aku rasa macam memang dia macam ni lah. Kalau let's say lah Nothing tak bagi tahu yang dia menggunakan chipset mid-range, dan aku pun memang tak check pun apa chipset yang dipakai, aku main guna je, then memang aku akan cakap lah yang mana Nothing Phone 1 ni dia adalah merupakan smartphone flagship. Dia sebenarnya dia menggunakan chipset flagship sebab dia memang terasa pantas habis lah. So sekarang ni aku macam macam melambung sangat aku puji Nothing Phone 1 ni kan. Tapi itulah kan, mungkin aku ni ada bias sikit lah kan, sebab aku memang peminat Pixel UI. So macam korang pun tahu yang mana aku gunakan Pixel 6 Pro. So bila aku gunakan Nothing Phone 1 ni, dia rasa right at home lah. Sebab Nothing OS ni pun dia tak rasa jauh sangat beza dengan Pixel UI. Adalah certain benda dekat bahagian dalam ni yang diubah kan. Contohnya macam ada font yang digunakan font Nothing tu. Lepas tu dia punya weather widget pun digunakan weather widget Nothing. Dan kemudian kalau korang ada Nothing Year 1, dia ada setting khas kan untuk Nothing Year 1 tu. Tapi basically itu je lah kan. Lain-lain memang dia nampak macam lebih ke arah Pixel UI. Dia macam lebih ke arah vanilla UI stock Android. And aku memang suka lah kan pengalaman benda ni. Jadi kalau nak cerita dari segi usability untuk harian, daily usage, memang Nothing Phone 1 ni memang top notch lah. Aku memang boleh puji lah. Tapi satu benda yang aku tak boleh nak puji and aku faham kenapa dia lemah adalah pada bahagian dia punya kamera dia. Jadi untuk kamera dia ni adalah satu-satunya bahagian yang bila aku guna, aku tak terasa dia macam sebuah flagship. Memang bila korang guna tu, korang akan terasa lah dia sebuah smartphone mid-range. Sebab hasil gambar dia memang bagi aku agak mediocre lah. Dia biasa je. Walaupun Nothing Phone 1 ni dia menggunakan sensor yang bagus, tapi kita tahulah kan, zaman sekarang ni sensor tu tak menentukan segala-galanya. Apa yang penting sebenarnya adalah dia punya image processing. Yang mana aku rasa dekat sinilah lemahnya Nothing Phone 1 ni, sebab dia adalah merupakan sebuah smartphone yang baru, and untuk sebuah smartphone yang baru dia tak ada data yang cukup untuk memberikan optimization pada dia punya processing image dia. So apa lemah dia? Lemah dia aku nampak kalau contohnya lah, kalau korang daripada kamera utama kemudian korang tukar kepada kamera ultra wide, korang boleh nampak dia punya
colour shifting memang agak ketara. Dan kemudian dia punya kamera ultra wide dia pun memang agak lemah. Aku tak tahulah kenapa dia nampak lemah sangat. Lepas tu tak cukup dengan itu, aku rasa dia punya fungsi high dynamic range dia pun bagi aku agak lemah. Aku rasa tak layak lah dipanggil HDR. Patutnya dipanggil LDR kan, low dynamic range. Sebab dia punya dynamic range dia memang suam-suam suku je. Dan aku merasakan kelemahan dia ni bukannya disebabkan sensor. Aku rasa dia adalah lebih disebabkan optimization tu. Yang mana mungkin, ni mungkin kalau diberi peluang, kita bagi dia sedikit masa, aku rasa dia punya kamera dia ni memang boleh improve. Sebab ada juga certain gambar yang aku ambil, dia memang nampak elok. Cuma ada certain time juga kan, certain time juga bila aku ambil, gambar dia memang agak teruk. So itu dari itu untuk gambar lah. Untuk video bagi aku tak ada masalah. Sebab dia punya macam kamera utama dia ni pun dia ada OIS. Kemudian dia juga ada EIS. So kalau nak cerita dari segi perstabilan tu memang okey lah. Kedua-dua kamera belakang dia ni boleh rekod kamera utama, kamera ultrawide boleh rekod 4K 30fps. Cuma dia punya kamera selfie tak boleh lah. Kamera selfie dia boleh shoot pada 1080p saja. Dan satu feature bonus yang Nothing letakkan pada Nothing Phone 1 ni adalah bila korang rekod video tu, dia akan ada satu menyala lah lampu merah dekat bahagian belakang ni. Dia akan berkelip-kelip. Kalau korang tak suka kelip-kelip ni, jangan risau. Dia bukannya setiap-setiap akan kelip-kelip. Kalau korang tak suka, korang boleh matikan dekat dalam setting. Jadi persoalan dia sekarang, adakah korang patut invest duit korang untuk beli Nothing Phone 1 ni? Jawapan jujur daripada aku, sebenarnya aku ada a few jawapan. So korang kena dengar dulu lah. Jawapan yang pertama, aku akan kata tidak lah. Not yet lah. Sebab aku rasa yang mana Nothing Phone 1 ni, dia masih belum bersedia lagi untuk bersaing dengan smartphone-smartphone yang dijual pada tanda harga yang lebih kurang sama dengan Nothing Phone 1 ni. Sebab kelemahan utama yang aku nampak adalah pada bahagian kamera dia. Walaupun dia, aku rasa benda ni boleh diperbetulkan dari segi software update nanti. Tapi buat masa sekarang, kita tak cerita benda yang akan berlaku nanti. Kita cerita benda yang sekarang ni. So buat masa sekarang ni, dia masih lagi belum bersedia. Dan aku rasa kalau korang beli, mungkin korang akan ada rasa kecewa sikit lah dengan performance kamera dia. Lagipun kalau korang beli Nothing Phone 1 ni pun, dalam kotak pun korang akan dapat kabel pengecasan dengan buku manual je. Adapter pengecasan dia ikut macam style Apple, memang tak dapat. Lagilah kan, akan membuatkan rasa macam malas aku nak beli smartphone ni kan. So itu pertama. Kedua pula, aku merasakan yang mana korang patut beli. Tapi kalau korang ni adalah peminat Pixel. Sebab Nothing Phone 1 ni boleh dikatakan antara alternatif lah untuk siapa yang tak rasa macam tak nak go for Pixel device. Korang boleh go for Nothing Phone 1 ni. Sebab korang akan dapat pengalaman yang lebih kurang nak dekat hampir sama. Dia tak sama tapi lebih kurang nak dekat hampir lebih kurang sama lah. Macam kalau korang gunakan Pixel device. Dan alang aku dah cerita berkenaan dengan benda ni, bahawa aku teringat satu benda berkenaan dengan Nothing OS ni. Satu benda yang aku rasa macam agak annoying lah dengan Nothing Phone 1 ni adalah untuk OS dia ni lah. Bila kita screenshot and nak share benda yang kita screenshot tu dekat WhatsApp ke kan. So macam kalau dekat Pixel ataupun dekat smartphone-smartphone lain, bila kita screenshot and then kemudian kita tekan button share tu, kita boleh edit dulu screenshot yang kita buat tu. So bila kita edit, kita boleh resize sebab kita nak buat cropping kan. So kita boleh crop lah ataupun nak edit letak word tu semua, kita boleh buat dulu. And then kemudian bila habis je kita edit apa yang kita nak, kita boleh terus tekan button share and share lah dokumen tu dekat mana kita nak kan. Tapi dekat Nothing Phone 1 ni, bila kita buat screenshot and then kemudian kita tekan button share and then kemudian kita tekan button edit, pertama kita tak boleh terus buat cropping lah dekat depan ni kan. Kita perlu pergi ke dalam option cropping and then kita dah crop semua benda kita nak siap. And then bila dah settle semua, benda yang kita boleh buat hanyalah tekan save copy. Dan bila kita tekan save copy ni, terus kan, terus habis hilang option share tu semua kan. So kalau aku nak share balik screenshot yang aku buat tadi tu, aku kena pergi ke photos, aku kena cari balik screenshot tu, and then baru aku boleh share screenshot tu dekat dalam WhatsApp ke ataupun kat mana-mana tempat yang aku nak. So benda ni aku rasa benda paling simple gila lah, tapi Nothing tak boleh nak settle. So aku memang berharap yang mana Nothing boleh selesaikan benda ni. Aku tahu benda ni memang simple teruk lah, tapi itulah sebab benda ni memang buat aku rasa annoying, so aku kena tegur jugalah. Jadi dah melalut dah, jauh dah aku pergi ni. Marilah kita balik ke pagar jalan. So macam aku cakap tadi, Nothing Phone 1 ni dia boleh jadi sebagai alternatif kepada Pixel smartphone. Lagipun kalau korang go for Nothing Phone 1 ni, korang boleh gunakan VoLTE kan. Dekat Pixel tak boleh kan. Kalau nak guna VoLTE nak kena root lah bagai kan, benda tu memang sekabut lah. So memang ada masa depan yang cerah lah kan untuk Pixel user gunakan Nothing Phone 1 ni. So itu yang kedua lah. Kemudian yang ketiga, sebab terakhir, patutkah korang beli Nothing Phone 1 ni? Aku rasa memang patut.
kalau korang ni adalah orang yang macam aku. Yang mana orang macam aku ni, aku suka melihat sesuatu produk tu grow. Yes, memang sekarang ni Nothing Phone 1 ni dia masih lagi tak sempurna. Tapi berdasarkan pengalaman aku menggunakan smartphone ni, aku nampak Nothing Phone 1 ni dia ada potensi untuk jadi sebuah smartphone yang bagus. So bila from day 1, bila aku gunakan Nothing Phone 1 ni pada masa sekarang, and then kemudian in future dia akan dapat update, dia akan improve kan, dia punya software dia, and aku nampak dia ada keperubahan, penambahbaikan tu semua kan, dia akan membuatkan aku rasa macam aku puas hati lah kan? Sebab aku adalah pengguna awal yang menggunakan Nothing Phone 1 ni. Dia senang cerita dia macam ni lah, feeling dia lebih kurang sama macam masa aku gunakan OnePlus 1 dulu. So macam kita tahu lah, OnePlus 1 dulu dia ada collab dengan Cyanogen Mode kan, kita boleh nampak perkembangan dia membesar kan, kemudian dia keluar OnePlus 2. So dia punya feeling tu boleh rasa lah, senang cerita dia rasa enthusiast punya feeling lah. Dan sebab tu lah aku rasa yang mana korang patut beli Nothing Phone 1 ni. Yes, mungkin ada antara korang rasa macam harga jualan dia kan, harga jualan permulaan dia RM2,399 tu mungkin rasa macam agak premium. Tapi bagi aku, dengan spesifikasi yang ditawarkan dengan Nothing OS tu kan, aku rasa memang agak berbaloi lah kalau korang beli Nothing Phone 1 ni sekarang. So tu je lah kan aku nak cerita berkenaan dengan Nothing Phone 1 ni. Jadi guys, sampai di sini saja video kita berkenaan dengan Nothing Phone 1 ni. Link untuk pembelian aku akan letak dekat dalam description box di bawah. Dan macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.